Ya, langsung ke Koba Kampung Rohil ya, Kay, di mana tampuk pimpinan Bapak Afrizal Sintong, Cik Tuan dan Puan selaku Bupati mengingatkan kepada masyarakatnya, Cik Tuan dan Puan, untuk membuka lahan ataupun hutan dengan membakar. Ini tidak dengan cara membakar ya. Iya, dan Tuan Puan dengan cara, karena ini bisa menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, apalagi saat ini memasuki musim kemarau. Nah, dan ini Cik Tuan dan Puan akan mudah tersulut api apabila membakar lahan. Betul. Macam mana Koba Kampung Rohil? Moh kita tengok. Memasuki musim kemarau saat ini, tidak tertutup kemungkinan terjadi balik kebakaran hutan dan lahan, seperti yang terjadi pada bulan April lalu di Kecamatan Sinaboi. Untuk itu, Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong menghimbau kepada masyarakat supaya jangan sekali-kali membuka lahan dengan cara dibakar. Selain itu, Bupati juga meminta kepada pihak kecamatan, kepala desa, aparat kepolisian, TNI dan BPBD untuk dapat berkoordinasi dan kerjasama yang baik untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya tidak membuka lahan dengan dibakar, kerana juga dapat berdampak menimbulkan kabut asap sehingga dapat merugikan masyarakat. Kalau kemarin alhamdulillah kita juga dalam bentuk satgas, kita juga udah koordinasi sama Dandim, sama Polres, nantinya kerjasama. Tapi alhamdulillah kemarin ada beberapa hari hujan, ya, sehingga titik hotspot api itu udah nol. Untuk pesan kita Pak pada himbauan kita tentunya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, bagaimana tentunya apalagi petani, ya, hati-hati, jangan pembersihan lahan itu jangan menggunakan atau membakar lahan. Selain itu, akibat membuka lahan dengan cara dibakar, petani di Kecamatan Sinaboi juga ada yang telah ditahan oleh Polres Rokan Hilir kerana telah terbukti membuka lahan dengan cara dibakar. Dari Rokan Hilir, Julius mengabarkan.